Halo anak kos, ini cemilan yang divaksin gitu ya. Ini cemilan unik sekali kan kawan. Cemilan yang ala Spanyol gitu, yaitu amo churros. Terbuat dari tepung terigu, dan di dalamnya ada lumer-lumer yang rasanya sangat enak, dan harganya cuma 5 ribuan. Maka tonton videonya sampai full ya di YouTube Anak Kos Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos semua. Video kali ini kita lagi di jalan Khairuddin Nasution pas di depan Aroma, karena saya direkomendasikan oleh teman saya yang namanya Marjuki. Di sini tuh katanya ada makanan yang unik, katanya ada besar dan panjang. Aku penasaran, besar dan panjang. Aku apa lah ya besar dan panjang? Jadi aku udah tahu ya, di belakang kita nih ya, namanya Amo Churros. Terus depan ibunya. Saya penasaran kawan, katanya di sini enak kali makan kata Juki nih. Kita langsung aja tanya sama ibunya, yuk. Halo Bu, maaf ya Bu lagi ngonten gitu, sekalian bawa kamera. Ini Bu, saya melihatnya di channel teman saya Marjuki kemarin ada makanan itu besar dan panjang kata judulnya. Saya penasaran Bu, makanan itu enaknya gitu. Iya. Ini yang paling Amo Churros nih makanannya apa sih Bu sebenarnya gitu? Ini cemilan dari Spanyol. Cemilan dari Spanyol. Iya, churros tuh artinya tandu. Churros itu tandu. Ya, kalau ada churros yang nggak mirip tandu, artinya nggak sesuai gak dari sesuai. Negara asalnya. Ya, dia harus mirip kayak tandu. Nah, tuh, yang panjangnya. Ya, itu yang mentahnya nih. Ya. Oh, jadi gini. Ini terbuat dari apa, Bu? Ini tepung gandum. Tepung gandum ibu sendiri yang ngeracik? Iya. Waduh, luar biasa. Toppingnya juga. Toppingnya? Ini topping semuanya? Ya, olahan ya, saya. Olahan ibu semua. Belajarnya dari mana? Ada sendiri ya. Rahasia kepo. Rahasia yang penting nanti aja belajar, yang penting kita mau merasakan. Kawan-kawan, coba nih. Ini harganya original 8.000 coklat. Ini rasa toppingnya semuanya ya, Bu ya? Iya. Green tea, vanilla, hot. Jadi kalian mau apa? Jadi ada nira, ada juga yang terbaru, Bu. Jadi kawan-kawan mau apa? Tertarik. Sombong. Kalian mau apa nih? Ini ada yang nira, yang juga ada pakai paket. Ada paket juga nih. Paket isi 3, 10.000, 3 coklat. Itu memang coklat ya? Itu memang coklat, Bu. Kalau ini. Ya, khusus coklat itu 10.000. Coklat. Ini di mix 13.000, paket isi 5 22.000. Nah, jadi kalian yang mana? Yang campur aja lah. Yang campur aja lah ya. Aku mau coba green tea ada kan Bu? Ada. Green tea satu. Terus vanilla satu. Ya vanilla hot ya, manis pedas. Ya, mau vanilla hot manis pedas, oke. Okay. Terus bubble gum. Tiramisu nih. Ya. Satu. Jadi gimana? Kita coba tiga aja dulu ya. Karena tiga kuat. Kalau banyak lima nih kelaparan. Oke. Okay. Kita cobain 5 rasa, penasaran. Ada keju ya, Bu? Iya, keju, tiramisu, green tea, coklat, tiramisu, vanilla hot. Vanilla hot. Berarti ya, kita mau coba keju. Semuanya aja. Di semuanya aja. Oke, ini buatan sendiri ya, Bu? Ya, aduh. Olahan sendiri. Olahan sendiri. Penasaran, guys, gimana? Ibunya, nama siapa ya? Nama ibu? Iya, ya. Lupa itu namanya. Atau Amo nama ibunya? Enggak, Bu. Mamanya Amo nih. Oh, mamanya Amo. Berarti Amo anaknya. Amo anaknya. Jadi, Amo anak yang ke? Iya. Pertama. Oh, anak pertama gitu. Jadi nama anak ya Bu dia dikana iya. Usaha. Coba kita lihat nih penggorengannya kawan. Apa sebenarnya? Ini bukanya dari jam berapa Ibu? Dari jam 4 sore sampai setengah 10. Dari jam 4 sore sampai setengah 10 iya, malam. Tapi kalau sold out ya tutup. Iya, sold out dan tutup aja. Oke, ini coba nih. Ada yang pakai 10. 13.000 sama 5 rasa itu 22.000. Jadi bagi yang penasaran tunggu saya makan dulu baru penasaran ya kaki. Ibu, ini memang Amo Churros ini tuh ada sejak 2017 dari Bundaran Keris. Jadi ya, usaha ini dari Bundaran Keris 2017. 2017. Ini kalau mulai jualannya udah dari 2016. 2016. Oh, ke Free Day dulu, oh, ya, baru ke Bundaran Keris pindah. Sekarang Bundaran Keris di mananya, Bu? Udah geser ke Rombo. Di Teras Indomaret. Jadi kawan di Rombo juga ada, pas di Teras Indomaret ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau kalian yang ada di sekitaran Rombo, jadi nggak terlalu jauh ya datang ke sini ya, Ki ya? Udah ada. Kita ada dua cabang. Iya, ada dua cabang. Jadi yang di sini, yang Arifin Ahmad sama Khairuddin Nasution. Boleh langsung dari dekat. Jadi aku juga penasaran. Ibu udah berapa cabang Bu? Dua cabang semuanya? Yang punya saya aja ya, dua lapak. Dua, yang punya ibu dua lapak. Terus yang lainnya? Udah franchise. Mantap.
Ini udah bisa pesan GoFood juga ya Bu ya? GoFood, GrabFood. Nah, GoFood, GrabFood. Terus kalau orang pesan tuh lewat Instagram ada kan Bu? Bisa, WA aja. WA aja. Instagramnya namanya? Amucuros Pekanbaru, kawan langsung aja ya. Mengikuti Amucuros Pekanbaru dan kawan-kawan ingin ini murah banget nih, murah saya rekomendasikan. 5.000, 4.000. Iya, makan satu kata ibu ini cukup mengenang. Tapi aku belum merasakan nih kan. Ini udah selesai goreng nih ya. Proses apa lagi, Bu? Ini kita filling toppingnya. Filling toppingnya ke dalam. Yuk, kita lihat langsung filling toppingnya. Tidak filling topping apa? Isi. Jadi isi. Ah, isi. Ya, nih. Panjang ya, Bu ya. Panjang ya. Ini yang panjang. Ini dibalur dengan cinnamon. Cinnamon. Cinnamon itu kayu manis buat anti diabetes karena semuanya udah manis-manis. Jadi penangkalnya ini cinnamon. Oh, cinnamon. Jadi makan kenyang, penyakit enggak nambah. Iya. Nah, gitu ya. Mantap ya, kata-katanya. Jadi yang manis-manis itu penangkalnya cinnamon. Saya juga manis, nanti pelanggan saya tambah manis ya, melihat yang manis bisa aja Ibu ya. Jadi diabetes. Jadi yang mau kesini bawa obat untuk diabetes itu langsung dicocok ya. Ah, langsung dicocok ya. Yang pertama coklat ya. Iya, kayak divaksin ya. Iya, kayak suntik vaksin. Iya. Ini dia. Oh. Oh. Ini. Yang coklat. Ini coklat. Ini rasa coklat ya, kawan-kawan. Iya. Ini apa lagi ini? Ini vanilla hot. Ini vanilla hot. Ini manis pedas. Ini manis pedas. Oke, kawan, ini adalah acara inti di setiap konten kita, yaitu apa, Ki? Makan. Review makanan. Jadi kita buka masker ini. Nih, makanan yang telah disajikan oleh ibu kita yang manis ini. Mama Amo. Mama Amo ini. Oke, yang aku ingat. Ini adalah yang rasa coklat. Nih, rasa coklat. Coklat. Ini green tea. Green tea. Ini yo, apa ya? Ah, ini keju nih. Iya kan, Bu? Oh, vanilla hot salah. Ini kawan. Salah ini vanilla hot. Kacau ini udah. Ini vanilla hot. Ada 3, 2 lagi. Ini baru aku ingat nih, tiramisu. Okay. Ini baru keju. Jadi udah 5. Iya. Saya mau coba yang green tea, Bu. Ini ada ibu yang nasi jauh, ibunya baik banget kawan. Nih, kita coba. Mama Amo. Iya, udah coba ya. Ini rasa-rasa kita udah makan di mana nih? Spanyol ya, Bu? Iya, Spanyol. Spanyol. Kita udah di Spanyol. Gimana bahasa Spanyol? Tapi kan tim Barcelona ya kita. Oh, iya. Kita tim Real Madrid. Tahu enggak? Ya, baca doa dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Semoga berkah. Panjang. Masih. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpang, ini nikmat kawan. Dia bintinya tuh kental, ya kan ini? Biasanya aku makan binti ini kayak minuman. Kalau ini dia berbentuk saus gitu kan, kental. Lumer. Coba ini ya, rasakan. Ini mantap ya. Ini yang namanya panjang besar. Oke, kita habiskan dulu ya. Ini harganya 5.000 ya, Bu? Iya,
kalau coklat 4.000. Itu kalau beli satu, kalau beli paket itu lebih untung. Lebih untung lagi kan? Tumpang. Ini tuh tepung terigu ibu ini buat sendiri dengan rahasia bumbu ibu itu sendiri. Sumpahnya enak. Udah kayak cemilan luar biasa nih. Ini kita udah kayak serasa di Spanyol gitu ya. Agak murah pula kan. Coba lihat. Green tea-nya. Gak pelit ya. Gak pelit juga. Olahan kita sendiri. Kalau olahan itu biasanya lebih mantap lah. Kenapa ini mantap? Kenapa saya menganjurkan ini gitu kan, mantap? Karena gitu ini. Sekarang kan disuruh vaksin kan? Ini tadi seperti vaksin yang nyuntiknya, iya kan? Bener-bener ini nomor, ya? Coba lihat. Nikmat. Daya. Kameramen sabar ya, ini ujian. Masih banyak stoknya lagi. Iya, tahu. Kameramen sabar ya. Banget, ini panas loh, tapi cuaca hujan. Makanya panas panas. Ini cocok di bulan berber ini cocok nih kayak. Berber. Iya. Jadi buat acara-acara teman-teman juga bisa nih kalau mau makan ini. Oke, kawan-kawan, ini rasa green tea udah kita makan ini enak banget. Jadi aku rekomendasikan untuk kawan langsung saja datang ke Jalan Khairuddin Nasution pas di depan. Aroma nggak salah lagi. Karena kita nggak di endorse ya. Iya. Tapi langsung ya. Ini murah banget, cocok untuk channel kita anak kos. Ini murah, iya kan? Benar. Terima kasih ya anak kos. Ini cocok untuk kita semua. Ini harga anak kos. Sekarang aku mau makan yang tadi udah manis. Jadi kita mau makan yang pedas. Pedasnya yang mana tadi, Bu? Yang ini nih. Yang vanilla. Ya, oke. Okay. Kita, aku makannya pakai tangan aja lah ya, Bu. Kayak ini nggak usah pakai di apa-apa. Lebih afdol. Ini juga pedas. Pedas manis. Enggak. Langsung aja kalian borong ya, jangan. Harga terjangkau. Harga sangat terjangkau. Yes. Biasanya kita makan yang apa namanya? Yang kordok itu kan? Kordok. Ya, kordok. Yang ada apa namanya? Panjang-panjang gitu kan. Mozzarella-nya. Kalau ini jalannya bukan mozzarella, tapi ada rasa tiramisu, green tea. Ini rasa minuman gitu, tapi kayak lumer gitu ya kan, Ki? Coba dipencet itu. Nah, ini pencet gini. Set. Nah, dia enggak kayak ini. Kalau ini dia pedas-pedas gitu, dia kayak mayones kalau ini. Ada cabai-cabai. Ada cabainya. Enak ya? Ya. Ini banyak kali variannya. Original. Kalau original ini tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa 4.000-an. Coklat manis 4.000, green tea, vanilla hot. Semuanya rata-rata 5.000. Jadi kawan, dengan makanan 5.000 aja, dengan uang 5.000 aja kita udah bisa makan enak kan? Nah, jadi besar. Iya, enggak perlu ke Spanyol, kita udah bisa makanan ala Spanyol. Jadi kurang apa lagi? Amo churros itu kurang apa lagi gitu kan ya? Iya. Rasa mantap, harga pun mantap. Harga nak kos, rasa mantap. Iya kan? Ibarat kata gini, Ki. Rasa bintang 5, harganya kaki 5. Nah, itu kan? Ini dia. Ini nanti aku sendiri makan di rumah. Enggak ajak kameramen. Kan ini banyak kali rasanya nih. Ini ada coklat. Iya. Tiramisu. Tiramisu. Keju. Keju. Ini baru vanilla hot. Pedas manis. Enak. Semua rasa di sini enak. Kenapa saya bilang enak? Karena dia sangat menggabung. Ini kan apa ya? Tepung digoreng. Terus di dalamnya itu kan ada rasa-rasa, coba ini ya, lumer-lumer gitu. Jadi tanpa di original pun dia udah enak, Ki. Tanpa dia ada di dalam. Jadi yang di dalam ini rasanya hanya pelengkapnya lagi kan. Jadi kalian datang aja langsung ya. Oke kawan, ini udah terlalu lama nanti.
Jadi saya rekomendasikan untuk kawan, ini murah banget, ini memang harga anak kos. Kita udah bisa makanan enak nih langsung sama ibunya di Amo Churros. Iya, Bu. Ya. Amo Churros. Ya. Kalau kalian malas keluar juga bisa di GrabFood juga ada. Itu namanya Amo Churros ya, Bu. Ya. Nah, kalau kalian mau langsung aja sama orangnya juga bisa mesan di Instagram Amo Churros Pekanbaru. Kalau kalian mau kenal sama ibunya. Iya. Dia untuk aku semua ya, Ki ya. Oke. Enggak apa-apa. Oke, kawan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta share kepada kawan-kawan yang lain supaya video ini terus bermanfaat untuk orang-orang yang dan di sekitar kita. Oke, kawan, terima kasih selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.